Tendukung Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah mengatakan Imaduddin Usman Al-Bantani lebih hebat dari pendiri Nuhadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Imad sama Syekh Hasyim Asy'ari. Mana lebih hebat Kiai Imad sama Syekh Hasyim Asy'ari? Ketika saya bilang hebat Kiai Imad pada marah, dianggap penghinaan. Saya han disuruh milih, kata pendukung Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, Tengku Muda Qori dalam video yang beredar di YouTube. Selain itu, ia mengatakan, kebanyakan informasi yang berkaitan dengan Ubaidillah bersumber dari cerita rakyat atau mitos yang berkembang di masyarakat, namun tidak bisa dibuktikan secara keilmuan nasab. Dari hal tersebut sudah jelas, bahwa para Habib yang jalur Ubaidillah terputus alias bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana tidak ada bukti kitab sejamannya, manuskrip, kitab-kitab nasab atau riwayat sejarah Islam, itu tidak bisa dibenarkan kalaupun para Habib Indonesia yang mengaku turunan Rasulullah itu fiktif harus bisa dibuktikan kebenarannya, paparnya. Dari beberapa sumber mengaitkan Ubaidillah dengan kisah tentang, kata Tengku Muda Qori bukan anak Muhajir bin Isa, tetapi tidak ada bukti sejarah yang kuat untuk mendukung hal tersebut. Hingga saat ini, belum ada bukti sejarah Islam mencatat beberapa tokoh penting dalam silsilah keluarga Nabi Muhammad, tetapi Ubaidillah bukanlah salah satu keturunan dari atau anak dari Muhajir bin Isa, pungkasnya. Politik suara nasional pendukung begal.